Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah memuji inisiatif dan usaha yang dilakukan oleh Universiti Kuala Lumpur atau UniKL sebagai sebuah universiti yang mempelopori bidang teknologi baharu di negara ini. Baginda berkita ia termasuk tenaga lestari, kenderaan elektrik, internet serta aero angkasa. Penerokaan bidang-bidang tersebut adalah selari dengan dasar negara untuk membangun serta memajukan budaya sains dan teknologi bagi melahirkan ekonomi perindustrian yang moden. Kayu ukur kejayaan sebuah universiti turut dinilai dari sumbangannya kepada pembangunan sosioekonomi dan kemajuan negara. Lantaran itu, UniKL hendaklah terus meneroka bidang-bidang baharu demi untuk membina keupayaan masa depan masyarakat dan negara sehingga bakal melonjakkan negara setanding dengan negara maju yang lain. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Convocation ke-17 dan 18 UniKL di Ibu Negara pada Khamis. Jelas baginda lagi, ia selari dengan dasar negara untuk membangun serta memajukan budaya sains dan teknologi bagi melahirkan ekonomi perindustrian yang moden. Pada masa sama, baginda turut merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan Datuk Sri Muhazir Khalid dan Datuk Sri Azizah Muhammad Dun sebagai Pro-Chancellor UniKL. Selain itu, Sultan Abdullah turut mengingatkan semua graduan agar tidak melupakan sejarah dan sentiasa menghargai nilai kemerdekaan yang dikecapi tatkala negara sedang diambang sambutan Hari Kemerdekaan ke-65.